Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 bab 1. Mari belajar Quran Surat Al-Falaq, submateri membaca Surat Al-Falaq. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kefahaman. Al-Quran Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Al-Quran Surat Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan ada kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca Surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu. Dengan demikian, Quran Surat Al-Falaq ini mengajarkan kita bahwa hanya Allah lah tempat berlindung. Nah, anak-anak, mari kita membaca Quran Surat Al-Falaq dengan sungguh-sungguh dan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pada ayat ketiga di atas ada huruf yang hampir sama pelafalannya, yaitu huruf syin dan sin, serta tasydid yang dibaca rangkap. Nah, sekarang kita baca ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Anak-anak, coba kalian perhatikan huruf fa. Nah, itu dibaca fa. Cara membacanya yaitu ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Fa. Pada ayat kelima terdapat huruf zal. Cara membacanya atau pelafalannya yaitu ujung lidah ditempelkan gigi atas. Zal, zal. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai ayat 5.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.